sehingga segala makna ini konflik asyhadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarika lah wa asyhadu anna tarikh ma'asidillah minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah wa salam sunnati barakallahu fiikum wa salam kami sayyidina Muhammad yang kegiatan para ulama tokoh masyarakat para orang tua para santri para ustaz Syabat Perantos Badi alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita sekalian dan juga yang menghormati yang mewakili alhamdulillah dan yang menghormati orang tua kita Bapak Jumadi dan juga Bapak Ustaz Sumarno. Pertama kita panjatkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufik hidayah yang kepada kita sekalian alhamdulillah. Walaupun warganya para sahabat kepada umat ini, mudah-mudahan kita yang hadir di tempat yang mulia ini, masjid yang mulia ini telah mendapatkan syafaat dari Allah yang telah kami. Semalam cuacanya bagus sekali, waktu malam sempat tiba-tiba jam acara seserahan sekaligus akuntah. Alhamdulillah sebentar lagi kita saksikan akuntah. Kita doakan mudah-mudahan beliau nanti setelah mengalami setelah menjadi suami istri mengalami bahagia rumah tangga senantiasa Allah jadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah wa nasta'inu wa nasta'inu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Rasmi, mudah-mudahan jauh nanti setelah kita menjadi rumah tangga yang sama, maaf apa ya cuaca yang kayak gini, kita mau malu aja ya karena semuanya ini dengan Allah. Dan memang cuacanya lagi begini, tetapi tidak ada dan tidak menjadi sebuah halangan buat niat baik kita untuk menyatukan anak Adam dan Hawa dalam rangka pernikahan yang menjadi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa amanat yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah yang terpenting adalah saya memberikan seserahan yang terutama adalah anak dari Bapak. Ini yang terutama, Yudhria. Terus yang kedua adalah mas kawin mahar. Mas kawin atau mahar 3 gram. Nanti mas 3 gram ya. Terus mas bawaan. Jadi beda ada mas bawaan, ada mas ini bisa disain. Jadi kalau mas kawin mungkin biar bertahan lama. Kalau dijadiin satu mas bawaan biasanya suka kepake ya. Baru bangun rumah apa gitu ya di tanah. Dia bareng-bareng ya, iya bareng-bareng gitu ya. Jadi dipisahin ini sama keluarga. Jadi yang 3 gram ini buat mas mahar atau mas kawin. Dan yang 16 gram ini adalah mas kawin rumah. Kalau dulu mah punya mas beli biji beli tanah ya. Kalau sekarang mah gering juga, tapi mudah-mudahan nanti mudah-mudahan bisa beli tanah untuk bikin rumah nanti amin ya. Kalau bolak rezekinya gampang insya Allah. Terus bawa duit, bawaan. Terserah lima bersih ada motornya, ada SNK-nya, BPKB-nya ya. Iya. Jadi kalau ini lima bersih udah motor ya termasuk acara pernikahan yang 16 juta rupiah. Terus pakaian, kosmetik, ada sendal jepit, sendal berapa pasang jepit, sepatu berapa pasang, sama apa lagi diselesaikan supaya mereka ini berdua antara Jupri dengan saudari Rasmul bisa dinikahkan dengan segera. Karena saudara Jupri ini dari rumah dibilang pak saya belum nggak tahan pak, mana musim hujan dingin mulu pak, aduh kalau udah punya bini mau dingin aja pak saya gitu. Ini orang Garut yang saya bawa dari Walungan, asalnya sama-sama Walungan ketemu di sini. Iya,
Ya, memang jodoh mah gak kemana-mana, gak dimana-mana. Iya, udah waktunya begitu, Allah tentukan, siapa yang tahu. Mudah-mudahan bagaimana kita benar mah apa yang telah diberikan. Mudah-mudahan menjadi keberkahan untuk keluarga kami, yaitu keluarga Bapak Rasmi sekeluarga besar. Itu saja barangkali untuk serah terima, silakan. Ada aja ada serah terima tuh. Siapa? Ibu-ibunya di rumah ini. Iya, iya. Terima kasih. Satu lagi untuk simbolisnya, ibu sama ibu, alhamdulillah. Tahan ibu sebentar. Iya. Salam. Iya. Alhamdulillah. Acara seserahan. Alhamdulillahilladzi bini'mati sholihat wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat Habibullah wa maulana Muhammad wa sahibul mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi al-amduhin layyirat wa azwajihin tawahirat amma ba'du. Kepada yang panjang umur, karena kita masih bisa berkumpul
walaupun ada hujan, ya, ada genangan air, tapi bisa berjalan insya Allah dengan baik, ya. Itu satu nikmat yang harus kita syukuri. Juga salam serta salam pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tetap tercurahkan, ya, pada baginda kita, para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Di hari yang cukup dingin ini, ya, kalau orang Banjar Pak Inyem tahu kan ini yang lembab, ya, hanya kita akan menyaksikan pasangan anak manusia akan nikah dan suci, ya. Wa'alfu bil'uhud, kata Al-Quran, ya, sempurnakan janji-janji kamu. Di antara yang tafsir, dalam kitab tafsir, ulama menafsirkan satu di antaranya akan nikah. Itu termasuk uhud, perjanjian yang akan diminta tanggung jawabnya. Ya, sudah siap belum? Tenang. Ya, Jutri, panggilnya Jutri, siap, ya. Lahir batin siap, mental siap, fisik sehat, sinyal kuat, ya. Oke, siap, ya. Menjalankan tanggung jawab juga sebagai seorang suami. Karena nanti akan diminta sampai akhir kelak tadi, ya, walaupun kita pun sepumakan janji kamu termasuk ini akan kita diminta sampai akhir. Siap, ya. Nah, kemudian juga Dinda Nur Najmul Laila, siapa namanya suami, benar, ya, senyumnya jangan beda, ya, nanti baru senyumnya lepas, ya, lama-lama luntur, ya, kalau nanti suami, ya, yang sering baik di antara jiwa yang soleha, ya, tentunya ada berdua akan segera diberangkan, pisahkan, ditetapkan sebagai suami istri, ya, yang baginya haram jadi halal, kesenangan, ibadah, dan berpahala, ya. Dan juga hari ini anda akan segera dicatat oleh negara sebagai suami istri, bukan karena hukum yang tetap, tidak bisa mereka lakukan lagi, ya, dan sah dan resmi secara agama, secara negara, ya. Oleh karena itu pasal yang terhapus, ya, niatkan ketika untuk ibadah lebih baiknya melaksanakan sunnah, insya Allah ibadah yang baik dan terhapus nanti Allah cukupi rumah tangganya, Allah bantu, Allah jaga dari musibah, dari fitnah, ya. Nabi bersabda, walaupun mereka hadirlah kapak wawakok, siapa saja menikah sama Allah, kapak, nanti Allah cukupi. Insya Allah tadi mau beli rumah, ada kan jalannya, Allah bantu begini, ya. Kemudian juga Allah cukupi, Allah jaga, Allah beli di rumah tangga, ya. Lihat yang bagus, ya. Hari ini, Adinda Nur Najmul Laila, putri kelima, ya, dari Bapak Asmin, ya, akan dinikahkan. Berarti orang tua akan kenal Anda sepenuhnya, ya, berpuluh tahun dalam pangkuan sayang Bapak dan Ibu, ya, berpuluh tahun pula, ya, Anda bersama orang tua dari kecil dirawat, dibesarkan, dididik, dibiayai, dikasih makan tiap hari, ya, orang tua belum kaprek kasih makan, ya, terus dikasih kasih makan berpuluh tahun, ya, diberikan sepenuhnya kasih saya, seterusnya. Hari ini orang tua akan melepaskan kepada yang laki pilihan, ya. Oleh karena itu, kalau ini dibalas, ditulis, kebaikan orang tua tidak bisa terbalas dan terbayar, ya. Alangkahnya semua dari ikatan kita mampu mungkin satu anak pada orang tua atau perkataan kita sikap kita tidak pernah melukai mengecewakan hati Bapak dan Ibu, ya. Dari hari ini, di hari ini ada minta maaf dan mohon doa restu, ya. Panggil Bapak, Pak, saya Bapak, kalau Ibu, ya, kalau Ibu, kamu ini panggilan makanya apa? Bapak, makanya gue kamu, ya. Oh, iya, ini lagi, Bapaknya lagi, Ibu lagi, mungkin Bapak, ya, sangat sama abang Bapak, sama jangan di sini, ya, ikuti mohon saya, ya. Maaf.
Fatin, Pak Nasmin ya, Ibu ya. Karena sebentar lagi temannya orang tua pindah sepenuhnya nih kepada Muhammad Al-Jufri ya. Udah hari kita menjawab berpindah sepenuhnya kepada anda. Orang tua kita wajib lagi memberikan nafkah ya. Masih nafkah mulai hari ini kamu. Seandainya seorang wanita sudah menikah dan ketemu bapaknya dan dikasih makan, enggak ada usah dia kalau begini. Karena tergantung nafkah bisa pada suami sepenuhnya ya. Oke ya, oke siap ya, memberikan sebaik-baik nafkah adalah sebaik-baik suami ya. Oke siap ya, hari ini akan tiga sudah kita laksanakan. Kalimat kabulnya udah bisa ya, udah ngapalin kita kan ya. Coba dulu tes. Saya terima juga. Saya terima nikah dan kawinnya Sultan Zumaida binti Bapak Rasmi dengan mas kawinnya tersebut dibayar dulu. Mantap kalau yang ini mah ya. Kalau Bapak siap mungkin langsung ya. Ntar nanti nomor saya ya. Pak Rasmi ya. Ya senang. Mudah-mudahan dengan niat ini yang memberikan kebaikan buat kamu. Karena kau tidak pasang, enggak ada susah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد فإن الله Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim 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 wa s
dengan sesungguh hati bahwa saya akan menepati kewajiban saya sebagai seorang suami, dan saya akan pergauli istri saya yang bernama Siti Nazmul Laila binti Bapak Asmin dengan baik, mu'asyarah bin ma'ruf menurut syariat ajaran agama Islam. Selanjutnya sila kamu saya ucapkan sebagaimana tertulis di dalam buku nikah Jakarta tanggal 1 Februari 2020 suami Muhammad Al-Jufri dengan bin Nur Hidayat. Dan juga kami atas nama Pak